Semoga sembuh. Iya nanti kasih Mbak Endang. Kayak dikasih kayak gini. Dia kesepian, kasihan. Biar kayak ada keluarga gitu ngomong gitu. Nah, ya kan beda keluarga. Ya kan masa waktu ini aja waktu ke ulang tahun sama ngucapin kan Mbak Endang. Pertama kali. Mungkin jembul apa dong? Ngucapin. Sering ini kok WA. Ini jawanya kental banget ya. Iyalah masukin. Ih dia. Medok. Apa medok itu? Mbak Endang bahasa Jawanya. Udah. Eh, kok? Iya, jadi medok. Ngomong-ngomong kamu WA ke si itu, Lita enggak dibalas. WA apa? Sopo wae sing lungo, siapa aja yang ikut pergi? Pergi ke mana? Ke itu, ke tempatnya dia di mana lagi tuh lupa lagi. Tempatnya dia tuh ke tempat mana sih? Dia pergi ke suatu tempat konsel gitu ya. Iya ya Mbak Tina ya. Enggak tahu. Enggak tahu konsel apa. Enggak tahu, makanya nanya. Kayak nah, konsel artis. Enggak tahu apa. Nah, konsel di situ kali Ahmad Dhani itu kemarin. Mungkin enggak dijawab. Kok kamu tahu? Iya kan di status. Oh. Ada statusnya Lita, terus dia WA lagi nanya lagi pergi ke konselnya siapa. Si Koko tapi enggak dibales. Sudah centang biru udah dibaca. Coba tak cek. Nah, HP ku ya satu lagi dipakai tatakan. Nanti udah lah tatakan. Nah. Kalau udah centang biru ya udah dibaca. Tahu kok sama WhatsApp mah. Canggih. Ya, Udah berapa lama? Baru tadi pagi. Oh, tadi enggak soalnya juga belum apa. Ya belum lah. Kali. Coba dah. Apalagi dari status kayak itu Belum. Bulan puasa mau kembaliin nanti. Bulan puasa, lebaran lah masih lah. Enggak mungkin lah. Ngapain? Dia aja juga enggak manggil, ngapain kita kesana? Iya, soalnya dia manggil. Orang dia enggak manggil. Manggil aja betul kesana, apalagi enggak manggil. Itu menu WA itu enggak pernah dibalas sama sekali. Itu udah berapa hari itu? Percuma. Berapa hari enggak dibaca, enggak di itu. Bukan berapa hari, udah berapa kali kamu WA? Iya, berapa kali. Jadi nih, kalau lebaran enggak dibalas. Dia enggak bakal datang. Dipanggil aja betul datang. Panggil soalnya aja gini, datang. Udah enggak ada orang tua. Iya. Enggak ada yang makanya langsung kan. Lalu dia juga langsung ribut. Oh iya. Dia apa? Eyang. Iya, udah enggak ada orang tua ya biasa begitu. Kalau dulu kan ada yang nengahin. Ring kamu gini-gini, apa-apa. Gitu. Kalau ada yang anak, wih, pung anak lu jarang pukul sepeda lo di KI. Woi, bahasa Jawa. Ya iya. Tahu betul. Benar enggak kalau ada? Jawa halus ya tuh ya? Hah? Jawa halus apa Jawa kasar? Ngoko. Bahasa ngoko. 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 Kalau ada yang kan enak. Wih, piye sih kowe? Piye? Anakmu jarang sepeda orang di KI. Itu menang. Loh, kalau ada yang enak. Jalu sepeda. Kan kalau orang Jawa itu bahasanya bahasa ngoko, kasar. Ngoko halus, kromo. Ada kromo pun juga kromo, ada kromo inggil, kromo inggil banyak. Iya, susah. Yang ngajarin cuma udah lupa kok. Iya. Susah Inji. Bahasa Jawa lu. Nih kok inji itu bahasa kromo. Apa tuh? Tak bukain dah. Itu cuma sade. Lah, bosan dah cepat amat. Tak bukain lah. Tinggalan. Kaget ada kokoh. Ini kuncinya nih. Ya nih.